Dewan Pimpinan Anak Cabang DPAC, Patriot Pemersatuan Banten Indonesia Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten mengadakan berbagai acara dan perlombaan dalam rangka memeriahkan puncak HUT RI yang ke-77, bersama masyarakat Desa Cernang, pada hari Rabu, tanggal 17 Agustus 2022. Berbagai acara dan perlombaan diadakan oleh PBBI, diantaranya lomba joget jeruk, makan kerupuk, masukin paku ke botol, mengambil uang di semangka, mengambil uang di ujung bambu melintas kali, menggelindingkan botol, memilih uang dan lain-lain. Acara sangat meriah karena sebelumnya menampilkan hiburan kosidah. Warga begitu antusias dalam mengikuti berbagai perlombaan dan acara. Tidak ketinggalan para penonton pun sangat memadati lokasi acara sampai memadati pinggir jalan. Matori Arsol, Ketua Dewan PAC Patriot Pemersatu Banten Indonesia, dalam sambutannya mengatakan beberapa jenis acara dan perlombaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Matori Arsol, Ketua PPBNI DPAC Kecamatan Cisoka. Saya punya kantor di pinggir Kali Regasi, ini kantoran DPAC Kecamatan Cisoka ya, kantoran PPBNI Satria Banten. Terus saya ini sekarang mengadakan lomba-lomba kerupuk, duit, terus lomba karet, ya hadiahnya tetap duit. Nanti itu ayam di sini, tuh lomba-lombanya, dan lain-lainnya. Ya, cukang bambu itu buat lomba. Ini ngambil uang di sana tuh. Iya tuh, ya yang ratusan atau 50-an itu di sana. Nanti yang siapa yang dapat itu pasti ngambil yang ratusan, bukan yang 50. Nah, terus ibu-ibu katanya nih pengen mentas kesidahan. Kita meriahkan nih hari ulang tahun Agustusan, bukan hari ulang tahun dah. Hari Agustus kemerdekaan ya. NKRI itu. Terus ini ibu-ibu pengen nyumbang kesidahan di sini kita meriahkan, kita sawer. Ya. Semua nih kita turun tangan nih biar puas nih hiburan di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? PPBNI. PPBNI. Satria Banten. NKRI. Semakin sore acara semakin meriah. Ini menjadi hari istimewaan bagi masyarakat sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Dari Desa Cernang, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, reporter Jubir TV, Eman dan Harudin, melaporkan.